Sepanjang 7 tahun mendirikan rumah tangga dengan Amar Baharin, 38, pelakon Amira Rosli, 33, tidak pernah memeriksa telefon suaminya dan dia juga tidak pernah tahu kata laluan telefon suaminya itu. Difahamkan, Amira melakukan itu semua kerana dia menghormati privasi suaminya yang juga pelakon itu. Malah, Amira beranggapan dia malas nak cek telefon suami kerana tidak mahu timbul isu yang tidak sepatutnya nanti. Lastnya lagi, sebagai isteri, dia juga bertanggungjawab besar untuk menjaga anak-anak dan rumah tangga. Berikutan susulan isu rumah tangga segelintir selebriti ketika ini, pengacara Nona itu menjadikan apa yang berlaku dalam rumah tangga artis sebagai pengajaran. Malah, dia tidak mahu memeningkan kepala memikirkan masalah rumah tangga orang lain. Sebagai manusia, ianya sudah tertulis sekiranya kita halang macam mana pun, ianya tetap berlaku juga. Selain itu, Amira sendiri berusaha untuk menjaga rumah tangga dengan sehabis baik dan selebihnya berdoa dan mohon pertolongan dengan Allah. Bagaimanapun, Amira beranggapan isu penyondol tetap salah suami kerana ianya tidak akan berlaku sekiranya suami tidak melayan. Mengulas mengenai segelintir selebriti yang suka meluahkan masalah rumah tangga di media sosial, Amira beranggapan mungkin mereka tiada tempat untuk berkongsi masalah tersebut. Berbeza dengan Amira yang memilih untuk berbincang dan selesaikan masalah sendiri dan sekiranya ada pergaduhan, mereka akan bergaduh dan melepaskan segala kemarahan dan ketidakpuasan hati. Bagaimanapun, Amira dan Amar berkahwin pada 11 November 2016 dan mereka dikurniakan dua anak iaitu Akif Anaki dan Aira Arisa. Hubungan rumah tangga dapat dikekalkan sekiranya suami isteri memahami antara satu sama lain. Komunikasi dalam suatu perhubungan sangatlah penting kerana ia akan dapat memperkuat ikatan dan meningkatkan kebahagiaan bersama. Diharapkan Amira dan keluarganya akan terus bahagia dan berjaya dalam kariernya.